Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi dengan channel Pelatih Kampung. Ini merupakan aktivitas untuk bikin cetakan sambungan kaki-kaki aki ya, atau kepala aki. Ini dari triplek yang akan saya cor. Modal tidak sampai 10.000 ya. Untuk bahan ini beli semen saja, yang lainnya bekas ini. Malakban juga hanya sisa triplek bekas cor, triplek yang 8 mili rakit dulu bentuknya seperti itu dan dilapisi dengan solasi biar halus nanti untuk cornya. Pengecoran bisa dicampur dengan pengeras ya, pengeras cor itu 1,5 liter 30.000 biar kuatnya maksimal, biar tidak ambrol terkena panas. Ini yang menggunakan cor, ada juga versi yang menggunakan besi ataupun plat, sekedar plat bisa, harganya juga masih di bawah 50.000. ini seperti ini sudah jadi, ini tinggal cor ya. Ini kaki-kakinya, letaknya, intinya di sini. Ini untuk cetakan tengah, sambungan tengah ya, kanan kiri, dan yang ujung kanan itu merupakan sambungan kutub positif dan negatifnya. Ini tinggal cor, menggunakan bahan semen dan pasir ya. Ini untuk kutub ya, untuk cetakan kutub. Ini untuk tutup dan siap dicor dengan bahan apa adanya. Ini pasir ya, satu ember pasir sudah cukup. Oke, semangat, murah, meriah, berkah.